Terima kasih. Ya, jadi banyak 99 bahasa ya ada di dalam bahasa Melayu ni. Okey. Jadi sekarang saya nak kamu keluarkan buku teks bahasa Melayu. Okey. Buku teks bahasa Melayu muka surat 64. Di dalam tu ada teks bacaan. Di dalam teks bacaan tu ada perkataan-perkataan simpulan bahasa dalam buku tu. Okey, tajuk teks kita ialah hidup berjiran. Okey, sekarang di dalam teks bacaan itu ada tiga perenggan. Okey, saya nak sekarang kumpulan mana ni? Okey, kumpulan ni bangun. Okay. Saya nak kamu baca petikan yang pertama. Okey. Pasa.
kita akan dihormati oleh jiran kita. Kita berolah untuk dan rendah diri, usahlah bersikap untuk hati atau iri hati terhadap jiran. Jaga hati mereka agar hidup bersama kita harmoni. Oke, terima kasih Adik Hajar. Dan perenang yang ketiga, yang terakhir, Adik Muhammadin Cina baca. Amalkan juga kita, kita ingin pulang. Apabila mereka ditimpa kesusahan, usahlah pentingkan diri sahaja. Ingatlah buat baik dibalas baik. Okey, terima kasih Haji. Okey, kan kita dah semua dah membaca petikan yang bertajuk hidup berjiran. Okey, dari petikan ni apa yang kita baca tadi? Okey, mengapa kita perlu hidup berjiran? Angkat tangan siapa? Okey, Umi. Hidup berjiran mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Okey, betul jawapan Umi. Jadi, kalau kita hidup berjiran, kita hidup berbaik-baik. Jadi, dia akan mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Ya? Semangat kejiranan tu amat penting dalam hidup masyarakat kita. Macam kita hidup di kampung kan. Rumah dekat-dekat kita tu ialah jiran kita. Ha? Rumah yang paling hampir tu ialah jiran kita. Jadi kita mesti hidup berbaik-baik, tolong-tolong dengan jiran kita. Kemudian, okey. Sekarang saya nak kamu senaraikan sifat-sifat jiran yang baik. Sifat-sifat jiran yang baik. Siapa nak cuba? Sebut satu. Okey. Dari boleh. Ya? Baik hati. Ha, Nur Muhammad. Kamu ambil dari diri, ya? Ha, rendah diri. Jun. Dan nanti. Hati. Good. Saya kata tadi, Junaidi faham betul-betul. Sifat yang baik. Sifat jiran yang baik. Ya? Ha, jaga hati. Okey, Junaidi dah faham? Sifat yang baik, ya? Ha, okey. Jaga hati. Okey, Ashraf Rusli. Bertolak ansur. Bertolak ansur. Okey, bagus. Jadi, di dalam ni ada banyak sifat-sifat jiran yang baik, kan? Dalam tu. Okey. Okey. Sekiranya jiran kamu jatuh sakit. Okey, jiran sebelah rumah kamu jatuh sakit. Apa yang akan kamu buat? Apa yang akan kamu buat? Siapa nak bagi jawapan? Kalau jiran kita sakit, siapa nak mencuba? Kalau jiran kita sakit, kita nak buat apa? Ha, Azza, kita nak buat apa Azza? Ya, membawanya kita pergi jarak, kemudian kita bawa ke hot kita. Okey. Okey, jadi sekarang di dalam petikan tu, yang warna merah tu ialah simpulan bahasa. Okey? Jadi cikgu nak kamu sebutkan simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan tu. Okey, satu. Siapa nak sebut? Pertama, tengok dalam buku. Rujuk cek bacaan. Ashraf, nombor satu. Bela diri. Ya? Rendah diri. Lagi? Ah, Nurul Ain. Baik hati. Umi. Busuk hati. Ya? Ringan tulang. Iri hati. Ada lagi, ada berapa di sini? Pentingkan diri dan yang terakhir. Haa, sisi mana? Buat baik. Ya, buat baik dibalas baik. Okey. Sekarang kita nak mencari makna perkataan ini. Okey. Cikgu akan letakkan perkataan ini di papan hitam. Jadi,
kamu cari makna simpulan bahasanya dari petikan tersebut. Okay. Yang pertama tadi ialah itu yang pertama. Yang kedua, rendah diri. Yang kedua ialah rendah diri. Yang ketiga, hati. Yang ketiga, hati. Yang seterusnya, kiri hati. Okey, kiri hati. Tengok di sini. Kiri hati. Kita ada berapa di situ? Apa maksud perkataan simpulan bahasa ini? Jaga hati. Ingat hati. Ingat pulang. Ingat pulang. Baca tadi. Sekarang saya nak kamu beri makna setiap simpulan bahasa yang ada di papan ini. Okey? Yang pertama, baik hati. Siapa nak menjawab? Cazuan. Okey, Cazuan. Ya? Suka menolong orang. Itu kita suka menolong orang susah, kan? Kita nampak orang susah, kita tolong orang tu. Siapa yang nak menulis? Siapa yang nak menulis makna perkataan baik hati? Umi tulis, Umi. Betul, cuba Umi tulis. Yang pertama, tulis cantik-cantik, Umi. Suka menolong orang. Okey, pandai. Suka menolong orang. Okey, bagus. Umi, terima kasih Umi. Yang kedua, rendah diri. Nanti putih. Ya? Tidak sombong. Ya, betul. Okey, kamu. Siapa yang nak menulis? Pak Ida. Pak Ida tulis. Tidak sombong. Dia kata merendahkan diri. Tidak sombong. Okey. Bagus. Terima kasih, Pak Iza. Yang ketiga ialah Muhammad. Apa maksudnya Muhammad? Orang yang dia dengki. Orang yang ada sikap busuk hati ni, dia dengki dekat orang. Dia tak boleh tengok orang senang. Dia akan merasa dengki kepada orang lain. Siapa nak punya maksudnya? Julia.
Orang yang butuh hati ni, dia mempunyai perasaan yang dengki. Okay? Perasaan yang dengki. Sekarang yang seterusnya, iri hati. Iri hati. Apa maksud dia iri hati? Dia perasaan cemburu. Dia iri hati ni, maksud dia lebih kurang dengan butuh hati juga. Okay, ya? Cemburu. Dia cemburu dengan kelebihan orang lain. Orang lain pandai, dia cemburu. Kalau cemburu yang baik, tak apa. Cemburu yang tidak, tidak baik tu kita tak mau amalkan. Siapa nak menulis? Amirul. Ha, no, Amirul di belakang kali ni. Ha, Amirul, tulis. Iri hati, ya? Berperasaan, perasaan cemburu. Ini betul-betul sikit, Amirul, ini banyaklah. Perasaan cemburu. Perasaan cemburu. Okey, terima kasih Amirul. Nampak tak? Nampak. Ini sangat tak apalah. Okey, yang seterusnya. Jaga hati. Jaga hati. Yang kena jawab kan? Jaga hati. Jaga hati. Ah, nanti kuning. Apa? Menjaga hati. Atau kita kata perasaan. Siapa memelihara perasaan orang lain? Siapa nak tulis? Attention. Memelihara perasaan orang. Okey, seterusnya ringan tulang. Ringan tulang. Ya? Memamat? Orang yang rajin. Siapa nak tulis? Anur Aisin. Orang yang rajin. Kamu kena jadi orang yang rajin. Kamu orang yang kalau ringan tunang, berat tunang ke dia? Di sebaliknya. Berat tunang. Berat tunang? Berat tunang. Pandai. Ringan tunang, berat tunang. Dia berlawanan maksud. Seterusnya, pentingkan diri. Pentingkan diri. Pentingkan diri. Siapa nak mencuba? Pentingkan diri. Pentingkan diri. Pentingkan diri. Siapa nak? Ya. Ah, Adlina. Apa maksud pentingkan diri? Ah, orang yang sombong. Dia pentingkan diri sendiri. Siapa nak tulis? Anuta Farisha. Orang yang mengenang budi dia, betul. Kalau orang tolong kita,
Orang buat baik kat kita, kita kena tolong balik. Okey, kita balas budi balik. Ha, bila orang buat baik dengan kita, kita pun kena buat baik kepada orang tersebut. Faham tu? Kita apa nak tulis? Ha, ayah aja. Mengenang budi ya, orang yang mengenang budi. Okey, terima kasih Al-Hajar. Okey, sekarang kita semua dah tahu ini semua kita panggil apa ni? Kumpulan bahasa. Okey, yang pertama kumpulan bahasa dia ialah hidup di sekolah, di kampung, di mana-mana saja kita berada, kita mesti menolong orang. Ha, macam kata kawan kita main pagi ni, dia terlupa buat pensel. Kita tolong dia, bagi dia pinjam. Ha, itu maksud dia baik hati, suka menolong orang. Okey, yang kedua pula, rendah diri. Apa maksud rendah diri? Tidak sombong. Jadi kita hidup sekelas, sekampung, sekolah, ha, kita kena hidup dengan rendah diri, tidak sombong. Ha? Contohnya dia kaya, dia duit banyak. Ha, kita kena sombong kan dia duit banyak? Tak boleh sombong. Tolong orang, bantu orang. Okey? Seterusnya, busuk hati. Perasaan dengki. Seterusnya, iri hati. Perasaan cemburu. Ha, macam kata kawan kita pandai, dia ada cemburu yang baik. Kawan kita pandai, jadi kita cemburu. Ha, cemburu yang baik, kita belajarlah sungguh-sungguh. Tengok dia baca buku macam mana, ikut apa yang dia buat, buatan-buatan dia. Ha, boleh. Seterusnya, jaga hati. Jaga hati, macam maksudnya? Memelihara perasaan orang. Jadi, kita kena jaga hati. Jaga hati macam di sekolah. Jaga hati cikgu. Jaga hati kawan. Di rumah, kena jaga hati siapa? Kalau dia pun suruh buat apa-apa, kena cepat-cepat kita buat. Faham tak? Ha, tak boleh lawan cakap ibu ayah. Okey, seterusnya ringan tulang. Orang yang rajin. Ha, kita kena rajin. Sama jadi orang yang berat tulang. Orang berat tulang tu ke apa? Alat. Kita tak mau. Kita nak jadi orang yang ringan tulang. Rajin. Rajin baca buku. Rajin main sekolah. Rajin tolong kawan. Rajin tolong mak ayah di rumah. Ha, itu yang kita nak. Sikap yang paling baik. Seterusnya, pentingkan diri. Cuba baca maksudnya. Orang yang sombong. Nak ke kamu jadi orang yang pentingkan diri? Sikap yang tak elok. Kita semua nak jadi orang yang baik. Nah, kita tak mau jadi orang yang sombong. Dan yang akhir sekali, buat baik dibalas baik. Apa maksudnya? Orang yang mengenang budi. Jadi makna dia, kita hendaklah berbuat baik. Nah, kalau orang buat baik dengan kita, kita pun kena buat.
berbuat baik dengan orang. Faham tu? Jadi hari ini kita telah belajar banyak sebanyak 8 dari petikan.